Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin shallallahu alaihi wa ala wabarakatuh. وسلم سيئوا للهم الفاتحة أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Wallahul din. Amin. Raditu billahi Rabba wa bil Islamidina wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fa'ma Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak, kita sudah memasuki tema 7 subtema 3 diperhatikan baik-baik ya penjelasan bu guru kita akan mempelajari kata dan kalimat sapaan. Apa kata sapaan itu? Kata sapaan merupakan kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara. Kata sapaan biasanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Jenis kata sapaan. 1. Kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Ayah Ibu, kakak, dan lain-lain. Contohnya, apa yang sedang ayah perbaiki? Ibu mau masak apa? Dua kata sapaan yang berbentuk kata ganti: kamu, engkau, tuan, dan lain-lain. Contohnya, kamu akan membeli apa? Engkau sudah makan. Ini jenis kata sapaan yang ketiga, ya. Kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat, yang mulia, yang terhormat, dan lain-lain. Contoh: yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, ya. Ini biasanya ketika kita menulis surat ya misalnya menulis surat untuk kepala sekolah atau biasanya kan anak-anak upacara itu saat pembina menyampaikan itu kan ada ada sapaannya ya untuk Bapak kepala sekolah nah itu termasuk kata sapaannya yang terhormat Selanjutnya kata sapaan yang diikuti nama Ibu Udin, Bapak Yuda, dan lain-lain. Contoh kalimatnya: "Ibu Udin sedang berbelanja di pasar, ayah sedang pergi bersama Bapak Yuda." Nah, tadi itu anak-anak mempelajari tentang kata sapaan. Sekarang kita akan mempelajari kalimat sapaan. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian, Hai Meli. Halo Siti. Ya, jadi ketika anak-anak bertemu, misalnya bertemu dengan bu guru, anak-anak menggunakan kalimat sapaan yang mana? Ya, anak-anak menggunakan kalimat sapaan yang assalamualaikum ya. Kemudian ketika bertemu dengan teman, boleh menggunakan assalamualaikum, juga boleh menggunakan hai atau halo. Ya, ngerti ya? Nah, sekarang kita beralih ke materi nilai pecahan. Perhatikan soal berikut. Berapa banyak kue pada gambar di atas? Di atas ini ada kue. Kuenya itu jumlahnya berapa? Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Jadi jawabannya tiga. Ya, benar. Nah, sekarang satu kue yang bertanda X menyatakan pecahan berapa? Yang disilang itu ya, menyatakan pecahan berapa? Nah, menyatakan pecahan 1 per 3. Karena jumlah kuenya tadi itu kan ada 3. Terus yang disilang itu 1. Maka 1 per 3. Selanjutnya, Berapa banyak tas pada gambar di atas? Ayo, tasnya ada berapa? Iya, tasnya ada dua. Satu tas bertanda X menyatakan pecahan berapa, sama seperti tadi ya, karena di sini gambarnya ada dua. Terus yang disilang itu satu, maka pecahannya adalah satu per dua. Sudah mengerti ya anak-anak ya? Sekian dulu materi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.